Kita berdoa untuk orang tua kita. Ya Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada-Mu karena sudah memberikan kami kedua orang tua yang sehat jasmani dan rohani. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Merasa haus, jalan punya jalan itu terus sampai dekat kelapa orang, lalu mereka lihat sebelum mencuri mereka naik apa, naik mau naik kelapa mencuri. Baru sudah dibaku makan dalam nama Bapa, mau tidur juga dalam nama Bapa, panjat pun kalau panjat kelapa curi punya orang juga dalam nama. Tapi ketika di warung bakso, besti tidak keren, takut, malu, merasa tidak keren berhadapan dengan pacarnya, bestinya, orang lain, jadi terpaksa makan bakso pun. Oleh karena kamu istimewa, maka tanggung jawabmu adalah bersyukur. Bersyukur. Begitu banyak anak sekolah di zaman ini, alis mata mereka cukup. Setelah cukup mereka ambil pakai spidol, pisau, mereka curi rambut mereka kasih merah. Jadi kalau jalan kita jalan dari luar lalu bertemu dengan mereka macam tembok sekolah playgroup, merah, kuning, hijau, biru seperti pelana. Saya kemana-mana pergi melewati tempat rekreasi itu, biasanya anak-anak semandu mungkin. Anak-anak semandu berkuat. Dengan HP itu, mau siaran langsung kah, atau tayangan langsung kah, apakah foto kah? Orang tua berpikir berjuang setengah mati. Anak semandu itu lalu berada di pagar pasar Alok sana, laki-laki semua bakar rokok di situ, duduk tenang mereka dengan HP dan segala macam, pegawai beri semua.
Kau bagaimana? Nah, ikuti. Saya bilang berhenti, berhenti. Ikuti semua.
Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.